Halo. Halo, hai. Hari ini Amir akan tunjuk level, skill level. Semalam kita ada permintaan daripada seorang rakan kita, daripada Amir rasa daripada Indonesia. Minta Amir tunjukkan skill-skill level. Jadi Amir buat satu video agak panjang sikit. Panjang pun tak panjang jugalah. Mula-mula Amir akan tunjuk ajar macam biasa. Lepas tu Amir akan buat laju lah. Buat laju dalam video biasa. Amir akan jelaskan cara-cara, sebab Amir buat level pandang mata saja. Level pandang mata sebab belum sampai finishing, belum sampai level finish lagi. Sebab slope masih banyak. Okay. Level ni taklah susah sangat. Nombor satu, kamu pastikan lori yang mari dalam kedudukan rata. Tengok dia punya kedudukan bucket, ada sengit ke tidak. Lagi satu, level kita kena selalu kemaskan. Macam Amin punya skill, biasa Amin tarik level. Sekali dengan Amin ada swing sikit. Lepas tu cara kita potong, macam ni sekarang Amin letak, tarik sambil angkat. Lepas tu turunkan balik. Kalau kita angkat, jadi kalau kita angkat terus, kalau kita tak turunkan balik, boom, level tu akan jadi menaik. Lagi satu, tayang kita korek macam ni, kita jangan tekan butut, butut bucket. Tekan butut bucket pun level tu akan menaik juga. Tengok lori mari. Lori mari, kedudukan dia balance. Belakang pun tak tinggi sangat, belakang lori buntut. Bahagian depan pun tak tinggi, tengok nampak rata kan. Amin punya level ni, sekali Amin jalan lebih kurang kedalaman 2 meter lebih, 3 meter lah. Sekali potong, sekali buang tanah. Kalau kita kerja potong tanah, biasa-biasanya macam biasa excavator besar lah, macam main bawa sekarang Sungai Tomor 350 LLL. Amin pun tak ingat apa model tu. Tapi 350. Biasa kita sedap kerja, potong tanah sekurang-kurangnya ada 2 meter lebih, 3 meter lah.
main potong habis, boom, kiri kanan. Jadi level kena perhatikanlah. Kena selalu perhatikan. Jadi ambil macam ni sekarang. Ambil samakan dengan level sebelah. Tari je. Sambil angkat, lepas tu turunkan balik, naik semula. Okey, siap. Kalau level finish nanti, dia akan ada pack lah. Biasanya dekat pack tu dia ada ukuran dia, turun berapa. InsyaAllah tu sampai siap projek ni, nanti kami akan tunjuk level finish, cara nak skill-skill level finish. Bergantung kepada tempat, ada separuh tempat kerja, site kerja level finish ni, orang kata setiap kaki, setiap meter dia akan ukur. Ada separuh-separuh side, pasal surveyor dia tak senang, dia tinggal pack kayu saja. Ada tulis dekat sana berapa-berapa mau turun. Begitulah gaya dia. Amin tak berapa pandai juga, baru lagi berkecimpung dalam dunia excavator ni. Tahun ni sudah 19 tahun. Dan berjumpa dengan macam-macam kerja, dan berjumpa dengan macam-macam kerenah kawan-kawan sekerja. Okey, lori sudah sampai dekat. Dia pusing. Kalian tengok dia pusing, dia gostan, ada goyang ke tak ada goyang, rata ke tak rata, boleh nampak. Nampak rata saja dia mari. Itu kira cantik. Kita kena selalu praktik. Amin pun kadang-kadang belajar. Belajar daripada kesilapan. Sebab kita belajar excavator ni satu asas untuk kita berkejaya, bukan senang. Kebanyakan toke-toke, kebanyakan company-company, dia memerlukan operator yang berkemahiran, sekurang-kurangnya pengalaman 3 tahun kerja tanah. Tapi 3 tahun bagi Ameng, waktu 3 tahun tu agak singkat. Ameng dulu belajar daripada kerja kongsikong, kerja dengan kongsikong dengan satu company
company kerja tambak laut kapalan lah. Reja Amin punya kerja sambung paip. Lepas tu pagi-pagi pukul 7 Amin sudah kerja, cek minyak excavator, isi minyak semua excavator, cek minyak, pump grease. Itu Amin punya kerja. Mula-mula Amin berkecimpung dalam dunia excavator ni selama 4 tahun. 4 tahun Amin jadi kongsikong. Kongsikong saja 2 tahun lah. Lepas tu Amin ikut apa, Amin naik kapal, kapal korek. Amin jadi engine driver. Amin ikut assistant lah, assistant foreman. Ada sudah assistant foreman, Amin ada kemahiran sikit excavator. Amin belajar-belajar excavator. Amin dapat, mula-mula Amin belajar excavator memang teruk. Hitachi 083. Dia punya rantai selalu lepas. Sekarang Amin tak cakap besar. Kalau rantai excavator Amin pernah buat jatuh dalam fire, Amin buat kerja pun Amin boleh masukkan. Cuba kita nak skill, nak ada asas, nak ada pengalaman. Macam ni lah Amin buat level, cara-cara Amin buat level, skill-skill level. Ramai yang bertanya tu, dan ada yang dah dapat Amin punya skill. Cara macam mana nak buat level, nak buat slope, skill-skill buat jalan, itu asas biasa. Dan semuanya pun ada skill. Nombor satu, buat level kepada orang-orang yang baru lah. Kena selalu turun, potong tanah, lepas tu dah siap isi lori. Ada senang, turun tengok level macam mana. Ada turun, ada naik, adjust balik. Pin. Bostan sikit. Amin selalu buat kerja macam ni. Amin bostan sikit pasal Amin nak ambil yang dekat belakang lori ni. Kurangkan pin tanah sikit. Supaya nanti lori senang mari dapat lagi. Lori yang seterusnya kita tak buang banyak tanah. Nampak kiri kanan lori ni, kasih habiskan dulu. Nanti kita tak buang banyak masa. Yang tengah, betul-betul tengah belakang lori ni, kita buang tak banyak, 2-3 baket sudah lori boleh pergi mari rapat lagi. Dalam
dalam kedalaman 3 meter sekarang kita korek. Jadi orang kata time kita reverse, kita kostan ke belakang sedikit tu, jangan terlalu jauh. Anggaran lebih kurang 1 meter, 1 meter sekali kita tukar tapak. Apabila terlalu jauh nanti kamu tak boleh sampai. Yang ketinggalan, yang dekat depan ketinggalan, kita tak boleh sampai. Jadi nanti orang tengok kita punya label tak kemas. Bukan tak kemas, kenapa? Ada tanah longgok-longgok. Orang cakap kita punya label tak kemas. Ada batu kecil-kecil, tarik. Tengok, sekarang dah clear. Buang satu bucket, taruh tepi. Ambil satu bucket lagi. Taruh tepi. Ambil satu bucket lagi, sudah clear, nampak? Lori sudah boleh bergajak 1 meter ke belakang. Dah boleh mari rapat. Nampak? Kalau kita tinggal yang tengah dekat belakang lori ni, nanti kita nak pindahkan kiri kanan banyak. Lori kena menunggu. Okey, Amin buat laju. Okeylah. Setakat tu saja Ameng punya video scale level untuk hari ni. Ameng rasa cukup dengan Ameng punya penjelasan. Time ada free. Macam ni ada free, Amir dah clearkan dah semua, dah clear dah. Kita tinggal menunggu lori saja. Nombor satu, kita kena rajin tarik. Nombor dua, apabila kita dah tarik lori mari, pastikan lori tu tak sengit macam ni, tak sengit macam ni.
ataupun tak menungging ataupun menurun sangat. Itu cara level asas. Kita senang nampak lori mari, macam mana kedudukan lori. Sebab lori dia duduk atas tayar dia duduk atas level yang kita potong. Kalau sengit level, sengitlah lori. Amin harap sahabat-sahabat semua, para penonton-penonton, subscriber, berpuas hatilah dengan apa yang Amin tunjuk, apa yang orang tanya. Amin akan bagi penjelasan sebut sedikit, biar kita sama-sama boleh mampu buat. Sebab kadang-kadang ilmu kerja ni ramai orang yang susah berkongsi. Amin tak nafikan, Amin pernah jumpa orang, kita tanya macam ni, apabila kita tanya lebih, dia akan bising. Jadi Amin dapat berkongsi ilmu Amin cuma melalui video. Macam ada kawan-kawan yang mari tanya secara depan macam ni, Amin akan tunjuk. Amin akan bawa dia naik duduk belakang, Amin akan tunjuk macam ni. Tapi orang yang macam tu cuma dalam kawasan Amin kerja saja. Orang luar, Amin minta maaf banyak-banyak, memang tak boleh. Sebab sini dia ada undang-undang yang agak ketat. Orang luar memang tak akan boleh masuk dalam site. Okeylah. Amin harap video Amin buat bermanfaat untuk semualah. All my friend in the world. Di seluruh negara, all country. Okey. Sikit banyak daripada Amin. Jadi cukup untuk setakat ni je untuk skill level. Nanti kita akan jumpa pula di video yang lain. Kemungkinan tengah hari nanti Amin akan panjat bukit pula untuk apa tu clearing. Clearing satu bukit tu yang Amin akan buat slope 12 tingkat. Tapi dekat atas sana lagi banyak sebenarnya. Amin cuma baru clearing yang bawah. Sebab lagi sampai ke puncak sana lagi jauh. Sebab slope tu slope 12 tingkat. Okey. Amin lepas bukit-bukit tu, Amin akan tunjuk macam mana cara-cara ski, permulaan potong untuk buat slope. Amin akan buat video tu. Sebab ramai permintaan tu untuk video ski. Mula-mula kita nak buat slope. Amin kalau ikut Amin tak ada berpandukan pada apa sangatlah. Cuma Amin berpandukan kepada bucket saja. Dan kedudukan excavator. Jadi pada rakan-rakan baru, dia macam tu kedudukan dia takkan nampak. Jadi Amin akan tunjuk cara asas, pakai tali macam mana nak buat, macam mana nak dapat bentuk yang pertama slope yang atas sekali macam ni 12 tingkat yang nombor 12 lah. Nombor 1 nanti yang bawah sekali yang last, itu nombor 1. Okeylah. Setakat tu je video Amin untuk episode level. Nanti Amin akan buat video lain. Amin akan cubalah, ada permintaan rakan-rakan biar Amin buat video banyak-banyak, biar betul-betul banyak
apa yang kau buat? Satu bulan tengok 15 ke 30 video ke satu bulan, tergantung keadaan kerja lah. Macam label ni memang ada permintaan juga, sebab ramai kawan-kawan kita masih belum dapat tangkap label. Okeylah. Sekian, terima kasih semua kepada yang menonton. Amin harap benda ni bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum.